Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau menginformasikan berita ya tentang kabar negara Belanda sekarang. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, kemarin Selasa 13 Oktober menyampaikan bahwa Belanda harus kembali ke penguncian sebagian, termasuk bar dan restoran masih tutup dulu. Belanda sedang berusaha mencegah corona sebab Belanda sedang di titik paling panas di Eropa. Tapi masih bisa menerima pengiriman makanan atau memesan untuk dibawa pulang. Tempat olahraga ditutup, acara berkumpul di rumah dibatasi 3 orang, serta transportasi juga dibatasi. Sedangkan untuk bar diberhentikan penjualan minuman beralkohol pada malam hari, berlaku mulai kemarin Rabu. Di dalam ruangan wajib menggunakan masker, batas berkumpul 30 orang. Bahwa aturan ini sudah berjalan selama 2 minggu. Itu karena Selasa kemarin jumlah positif naik dan melonjak tinggi sebanyak 7.400 orang. Perdana Menteri Rutte keberatan untuk lockdown penuh. Didesak oleh dokter minta karena penting, maka kuncinya sebagian saja. Oke, cukup untuk berita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak.